يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتم بالخير أما بعد سلام babu hubung dengan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan di sini iaitu surah. Jadi surah apakah yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang subuh? Okey, terus. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن رافع وذكر باللفظ حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمه بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائبي قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يفك أو اتلف عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سحلة فركع عبد الله ابن السائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق وحدث وركع وفي حديث وعبد الله بن عمرو ولم يكن ابن العاص. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut sampai tang wahadatsani Muhammad bin Rafi' wa taqaraba fil lafz. Siapakah perawi yang hadis mereka itu maknanya bersamaan, hampir-hampir sama di sudut lafaz, iaitu Harun dan juga Muhammad bin Rafi'? Harun dan juga Muhammad bin Rafi' hampir lafaz mereka itu sama. Daripada Abdullah bin Sa'id, dia kata telah sembahyang bagi kami oleh Nabi SAW as-subah, iaitu sembahyang subuh di Mekah. Sembahyang di Mekah ni bila ni? Jadi dalam riwayat ini sebut sembahyang di Mekah. Sembahyang di Mekah ni waktu bila? Di dalam riwayat yang lain secara soreh ataupun jelasnya, iaitu ketika Fathul Mekah, sebagaimana yang dilaporkan oleh Imam Nasa'i di dalam sunannya. Sembahyang yang dimaksudkan dalam hadis ini, sembahyang subuh di Mekah itu masa dalam Fathul Mekah, pembukaan Mekah. Jadi Rasulullah baca apa ni? Fastaftaha surat al-mu'minina. Iftitah ini ada beberapa maksud. Surah Fatihah juga dipanggil iftitah. Sebab itu Fatihah ini daripada Fataha, surah pembukaan. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukan iftitah di sini, Fatihah Fatihah. Iftitah di sini maknanya bukan surah mu'minun. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca Fatihah, baru dimulakan dengan surah. Dia membuka surah itu, iaitu surah Mukminin, di dalam bacaan sembahyang dia, iaitu sembahyang subuh. Jadi suratul Mukminin adalah sebahagian daripada surah-surah apa? Surah Tawalul Mufassal. Surah Tawalul Mufassal. Maknanya surah yang panjang secara bercerai. Sehinggalah sampai kepada ayat tentang sebutan Musa dan Harun, ataupun ketika sampai tang ayat menyebut Nabi Isa, Muhammad bin Ubad ini syok. Sampai tak mana tu yang Rasulullah sampai tu. Awikhtalafu alaihi, ataupun
mereka berselisih atasnya. Mereka di sini iaitu perawi-perawi hadis atas Muhammad bin Ubad. Sampai tahiyat mana tu yang Rasulullah rokok tu? Akhazatin nabiyya, telah mengambil akan Nabi sa'latun, oleh batu. Maknanya sa'latun itu fa'il mu'akhar. Bila Nabi batuk, dia rokok. Itu yang kita baca dalam ayat-ayat yang lepas, kan? Begitu juga mana-mana tu imam, kan, bila dia batuk ke, berkali-kali batuk, dah tak boleh nak berhenti batuk dia tu, jangan teruskan bacaan sepenuh dengan sunnah Nabi. Ataupun tersangkut ayat Quran, jangan duk terok juga pergi. Ini duk cari, duk mutar-mutar cari, tak jumpa-jumpa, dia suruh rokok lah. Kadang-kadang sambung surah yang kedua, sangkut juga. Dia sambung yang ketiga, sangkut juga. Ini pengalaman saya pernah jadi makmum banyak tempat, ya. Dia sambung surah lain, sangkut. Kita perbetul lagi salah. Sebab tu kadang-kadang kita tak perbetul, itu lebih baik. Bila kita perbetulkan, dia jadi gelabah. Dia baca surah lain, tak kena lagi. Dia tukar surah lain, lagi tak kena. Patutnya bila dalam keadaan situasi macam tu, kita rokok je. Kita tengok cara Nabi buat, kan. Bila Nabi batuk ke, dia terus rokok. Okey, faraka'ah. Dalam riwayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah rokok. Dan pada ketika sembahyang itu, wa Abdullah bin Sa'ib hadirun zalika. Abdullah bin Sa'ib ada dalam majlis itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh, sampai ayat yang disebutkan tadi, zikru Musa wa Harun tadi, dia rokok. Bila dia batuk, dia rokok. Adapun di dalam riwayat, wa fi hadis Abdul Razzaq fa hazafa. Fahazafa dalam riwayat itu ganti daripada rokok. Fahazafa Nabi maknanya dia berhenti. Fahazafa dimasukkan di sini berhenti. Lalu faraka'a, rokok ni maknanya Nabi terus rokok apabila sampai ayat yang kita sebutkan tadi. Wa fi hadisihi Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Umar walam yaqu ibnu Aus. Dalam Abdullah bin Umar tidak sebut, dalam Ibnu Aus ini akan Abdul Razak. Dalam riwayat tersebut tidak disebutkan, disertakan nama perawi Abdul Razak. Ini di dalam riwayat yang lain. Kalau di dalam riwayat pertama tadi ada. Okey, terus. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثني أبو قريب واللفظ له أبو بن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن قريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا أسقط. أوكي. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Umar bin Huraisin, dia kata dia telah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada sembahyang subuh, wal-layli idza as'as, iaitu surah At-Takwir. Jadi kalau kita tengok surah Takwir ini, dia termasuk di dalam apa dia? Di dalam pertengahan Awsatul Mufassal. Sebab kita cerita dulu, kalau panjang secara bercerai daripada Hujurat sampai Amal Tasalun, pertengahan mufassal maknanya daripada Amal Tasalun sampai Wudhuha, maknanya tengah-tengah tu ada surah Takwir. Maknanya selain daripada panjang secara bercerai, pertengahan secara bercerai juga pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang subuh. Pada sembahyang subuh. Okey, terus. حدثني أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين حدثنا أبو عوانة زيد بن علاقة عن قبضة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال وجعلت أرددها ولا أدري ما قال. Imam Muslim dengan sanad ini menyebut bahawasanya Nabi SAW bila sembahyang subuh juga, dia pernah baca surah Qaf. Surah Qaf ini termasuk di dalam panjang secara berpisah ataupun bercerai. Qaf wal Quranil Majid.
apabila sampai tang wan nakhla basiqatin, qala Qutbah kata, faja'altu uraddiduha, aku pun ulang balik dengan lisan aku, lidah aku ulang balik. Sebab itu sebahagian sahabat-sahabat ini dihafal Quran melalui dia dengar apa yang Nabi baca. Ada dalam riwayat yang lain, seorang sahabat itu dihafal surah Qaf ini apabila Nabi selalu baca pada hari Jumaat dalam ceramah, dalam khutbah tu baca, dia ingat situ dia tangkap. Rasulullah baca ketika khutbah tu, masa tu dia tangkap, dihafal masa tu, kuatnya ingatan sahabat ini. Dan ada yang hafal ketika Rasulullah jadi imam sembahyang, bukan kata pergi mengadap talaki dengan Rasulullah, tasmi' dengan Rasulullah, yang tu pun ada juga. Tapi yang lain pun, beberapa orang sahabat dia pakai hafal Quran ini sama ada daripada ceramah Nabi ataupun ketika Nabi jadi imam. Ketika Nabi imam dia ulang, tu pun ingat je, dia ulang beberapa kali. Wala adri maqala, selepas daripada ayat tu aku tak ingat lagi lah, dia ingat beberapa ayat kan. Jadi kalau Nabi baca peristiwa lain, hari lain pula, dia sambung lagi. Satu surah itu kadang-kadang diambil melalui sembahyang sahaja. Mereka hafal daripada bacaan Nabi. Okey, terus. Hadisna Abu Bakr ibn Abi Shaybah, hadisna Sharif wa ibn Uyainah, wa hadisna Zuhair bin Harb, hadisna ibn Uyainah an Ziyad ibn Alaqah an Qutbah ibn Malik, sami'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi al-fajr wa nafla basiqat la tabhin nadim. Okey, terus. Hadisna Muhammad bin Bashar, hadisna Muhammad bin Ja'far, حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قبل في أول ركعة والنخل باسقات الثلاثة المزيد وربما قال قال boleh jadi qala qala syu'bah, Rasulullah kata qaf, maknanya sama ada dibaca daripada awal surah ke ataupun terus kepada ayat ini. Jadi tang riwayat ini kita boleh jadi daripada qaf, lepas tu disambung ayat yang seterusnya. Maknanya qaf ni di awal surah lah. Kan kita baca di dalam Sahih Bukhari, kita boleh baca awal surah, pertengahan surah, ataupun di hujung surah ayat Quran ni. Ataupun rakaat pertama kita ambil satu surah lain, rakaat kedua surah lain, ketiga surah lain, keempat surah lain, boleh juga. Tapi yang Rasulullah bacanya dua ni, surah dua rakaat yang pertama, dua rakaat yang pertama. Jadi ketiga keempat Rasulullah tak baca, maknanya Rasulullah baca Fatihah aje. Okey, kita nak sambung sembahyang lain pula, boleh sambung daripada ayat yang sama, ayat yang lain yang berikutnya. Maknanya kita boleh ambil awal, tengahan dan ujung, ataupun campur surah. Macam-macam cara dilakukan, dibenarkan di dalam ketika kita membaca di dalam sembahyang. Sembahyang yang jenis apa, sama ada jahriyah ataupun di dalam siriyah. Okey, terus. Hadatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, hadatsana Husayn bin Ali bin Zaidah, hadatsana Sima' bin Harb, Jabir bin Sakhrah, qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qara fi al-fajr qara al-Qur'an al-Majid wa kana salatuhu ba'du takhfifa. Okey, apa maksud ayat ini daripada hadis ini? Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Jabir bin Samurah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada sembahyang subuh qaf wal Quranil Majid wal qa wal Quranil Majid wa kanat salatuhu ba'du takhfifan. Selepas pada tu dia baca secara ringkas dah. Di sini ada tiga maksud. Maksud pertama, selepas daripada sembahyang subuh dia baca surah Qaf itu, sembahyang sunat selepas subuh memang ba'diyah subuh tak ada. Sembahyang selepas subuh tu nak sembahyang sunat apa? Kalau orang sembahyang sunat duha ke sembahyang sunat apa-apa, dibaca ringkas, dibaca dengan takhfif. Itu maksud yang pertama. Takhfif yang kedua, selepas daripada ketika itu, zaman itu, lepas-lepas peristiwa itu, Rasulullah baca subuh ni pendek. Subuh ni kan kita banyak dah baca dalil, suruh baca panjang. Subuh dengan zuhur. Sebab nak tunggu orang tidur kan, sempat sembahyang berjemaah. Sebahagian ulama kata, selepas daripada peristiwa ni, Rasulullah dah baca pendek.
Kerana apa? Sahabat-sahabat pun dah ramai, dah ramai dah masuk Islam di Madinah ini. Bila dah ramai, jadi makmum di belakang itu berbagai-bagai jenis makmum. Ada yang uzur, ada yang tua, ada yang ada hajat. Sebab Qaf ni salah satu daripada surah yang panjang, agak panjang. Jadi surah lepas peristiwa tu pendek. Itu andaian yang kedua. Surah tak baca panjang lagi. Andaian yang ketiga kata Qaf itu sendiri adalah tahfif. Sebab tu dia kata di sini wa kana salatuhu ba'du tahfifan. Selepas pada tu dia baca surah tahfif. Qaf jugalah. Qaf juga sebab surah Qaf itu sendiri dianggap sebagai surah yang ringkas. Ataupun surah yang seumpama dengan Qaf. Berapa ayat? 50 ayat kan? Surah Qaf ni 50 ayat. 50 ke 60? Tok Imam. Selai setengah. Itu di sudut suratnya. Cuba cek tengok berapa ayat. Tak silap 50. Ha? 50 betul? Okey. 45 ayat. Surah yang ke-50. 45 ayat. Jadi anda yang pertamanya kata tadi, selepas sembahyang subuh baca surah Qaf tu, baca sembahyang sunat yang lain, dibaca ringkas-ringkas, tak panjang. Maknanya tak baca surah panjang. Andaian yang kedua, selepas peristiwa itu, dia sembahyang subuh dia baca pendek-pendek. Andaian yang ketiga kata, Qaf itu sendiri adalah tahfif. Maknanya dia baca juga sembahyang subuh baca surah Qaf ataupun surah-surah yang seumpama dengannya, yang lebih kurang ayatnya. Jadi andaian itu semua andaian semua. Kalau kita campur dalam semua riwayat, tak, Rasulullah memang selalu baca panjang yang subuh ni. Kita gabung dengan riwayat yang lain, Rasulullah baca subuh 60 ayat sehingga 100 ayat. Jadi yang kuatnya Rasulullah baca panjang juga yang subuh ni. Pendapat yang kuatnya berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain, Rasulullah baca panjang juga. Okey, terus. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير بن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفض الصلاة ويصلي صلاة هؤلاء. قال أنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خوف الفجر بقراءة القرآن ونحوها. ونحوها lebih kurang sah-sah surah Qaf jugalah. Maknanya sebahagian andaian, andaian ni ulama yang buat andaian, dia masih membaca lagi surah Qaf dan surah yang seumpama panjang dengan Qaf. Okey, yang ke dalam hadis ini pula menyebut setelah Rasulullah wafat, sahabat menyebut iaitu Jabir bin Sumurah kata Rasulullah tak sembahyang sebagaimana solataha ula'i. Solataha ula'i iaitu sembahyangnya mereka-mereka, mereka yang dimasukkan di sini al-a'immah, imam-imam setelah Rasulullah. Bukan tertentu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maknanya imam-imam ketika itu. Orang baca panjang. Imam-imam ketika itu baca panjang. Tak sama zaman ketika Nabi ada. Jadi dalam riwayat ini sebagian ulama kata dia berpegang kepada selepas daripada peristiwa itu, peristiwa Rasulullah sembahyang subuh baca surah Qaf ini, Rasulullah tak baca panjang lagi. Ada anda yang kata macam tu berdasarkan kepada beberapa riwayat yang kita bacakan tadi. Jadi bagi ulama yang pegang pada riwayat itu, maka Rasulullah pun tak, dia tak akan baca panjang pada sembahyang subuh. Sebab Rasulullah ni baca beberapa kali sahaja. Jadi bila dah orang ramai di Madinah, macam-macam hal keadaan makmum di belakang, ada orang tua, ada orang uzur, ada orang sakit sebagainya, Rasulullah ringkas. Dia faham macam tu. Sebab ada riwayat pun. Jadi dia baca tak panjang subuh ni. Baca tak panjang pun surah Qaf lah. Kita kena ingat tadi 45 ayat kan. Tak panjang pun surah Qaf lah. Bukan ena'a qul wallah. Paling tinggi kita ambil wadduha ke bawah kan. Itu pendek secara bercerai. Bukan kata pertengahan, bukan kata panjang, itu pendek terus. Jadi Rasulullah ni kalau nak anggap kata pendek, panjang tu. Itu pendek.
Tapi sebagian ulama kata tak berterusan. Sebab dia ambil riwayat yang lain, Rasulullah baca 60 sehingga 1 ayat pada sembahyang subuh. Okey, terus. Hadisna Muhammad bin Musanna, hadisna Abdul Rahman bin Mahdi, hadisna Sha'bah bin Sima'ah bin Jabir bin Sabah bin Taqan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' az-zuhr al-lail idha yaghsha wa bil 'ashr nahwa dhalik wa fil subh athwara min dhalik. Okey, terus. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك بن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى في الصبح بأطول من ذلك. أوكي، ترس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ha, tengok ah, hadis yang kita baca dua hadis tadi. Yang Rasulullah sembahyang baca pada sembahyang Zuhur wal laili idza yaghsha. Dan riwayat yang kedua subbihisma rabbikal a'la. Itu pun surah pertengahan secara bercerai. Okey, yang hadis yang ketiga pula, kita tengok Rasulullah sembahyang subuh dia baca 60 sehingga 100 ayat. Okey, terus. حدثنا أبو كريم حدثنا وكيع بن سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي منهال عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. والله أعلم.